Siasatan penuh masih dijalankan bagi mendapatkan gambaran sebenar berhubung isu tular seorang guru yang diasingkan di bilik simpanan stor tukang cuci oleh pihak sekolah di Ipoh Perak kerana belum menerima vaksin COVID-19. Timbalan Menteri Pendidikan 1, Datuk Dr. Ma Hang Soon berkata, orang ramai diminta tidak memperbesarkan perkara itu dan perlu menunggu laporan hasil siasatan kementerian bersama pihak-pihak berkaitan. Kita sudah terima dengar ya, laporan di media, tapi namun saya rasa perlu kita tengok laporan yang selepas siasatan dan sebagainya oleh PBD, JPN dan sebagainya. So pada saya yang paling elok adalah jangan pula kita wawakan perkara ini. Ya. So kita perlu ambil menjaga kebajikan semua pihak, khususnya murid dan pada waktu yang sama guru. Rabu lepas, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Pengajian Tinggi dan Sumber Manusia Perak Ahmad Saidi Muhammad Daud dilaporkan berkata hasil siasatan penuh dan terperinci Jabatan Pendidikan Negeri telah dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan.